Tengah proses cerai dari Ria Ricis, muncul video Teuku Ryan pegang wanita lain. Teuku Ryan dan Ria Ricis masih menjalani proses perceraian mereka, namun di tengah kehebohan masalah rumah tangga keduanya, muncul isu soal sifat asli Teuku Ryan yang gemar menyentuh wanita lain. Hal tersebut bermula dari beredarnya sebuah video yang menampilkan Teuku Ryan tengah asik nongkrong bersama Derry dan teman-teman yang lain. Tak hanya laki-laki, juga terdapat teman perempuan yang ikut nongkrong. Dalam video yang diunggah akun @sayangpay itu terlihat Teuku Ryan yang mengenakan kaos hitam berdiri dari duduknya dan menghampiri teman wanitanya. Teuku Ryan pun tampak menyentuh bagian pundak teman wanitanya. Sontak saja teman wanitanya langsung menepis tangan suami Ria Ricis itu. Sementara itu Teuku Ryan langsung kembali duduk ke tempat duduknya. Sontak saja video tersebut langsung menjadi atensi publik. Banyak dari mereka yang menilai keputusan Ria Ricis untuk bercerai sudah tepat, Ria Ricis ngambil keputusan yang tepat, ujar netizen. Munafik Lorian, tegas netizen lain. Pernah minta foto bareng Rian, ampe jaga jarak katanya bukan muhrim. Tadinya mikir alim bener, gak taunya encirlah, tutur netizen yang lain. Ternyata suhu, sindir salah satu netizen. Aku kemarin tim ingin mereka rujuk, tapi sekarang aku tim dukung keputusan Bu Ici. Sebagai cewek, ku juga pasti bakal OVT parah kalau kayak gini sih, papar netizen lain.